lagi di channelku Maria. Kali ini aku semangat banget karena mau nge-review produk terbaru dari Wardah. Yap, kemarin ini baru banget salah satu dari kalian komen di channel YouTube aku ngasih tahu kalau Wardah ada produk baru. Makasih banget ya, akhirnya aku sekarang bisa gercep beli produknya, yaitu Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. Kayak gini, kalau misalnya kalian lihat, ini mirip dengan yang seri Color Fit Lip Paint sebelumnya ya. Cuman dilihat dari namanya, ini beda karena dia lip ink, yang biasanya sih kalau lip ink akan lebih nge-stain atau lebih tahan lama, semacam kayak lip tint gitu ya. So, aku penasaran banget, akhirnya aku beli 8 shade warnanya, semuanya akan aku swatch kali ini di videoku. Dan seperti biasa, aku akan jelaskan detail dari teksturnya kayak gimana, sampai ke tes ketahanan. So, kalau kalian semangat untuk tontonin videoku kali ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Pastinya aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Sekilas aku akan kasih lihat untuk package luarnya, yang kalau dibilang sih ini sama dengan yang Wardah Color Fit Lip Paint sebelumnya. Nih, persis banget kayak perpaduan warna-warna dengan krem kayak gini. Tapi pembedanya di sini pastinya adalah namanya, Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink, dan juga ada nama shade-nya di bawahnya. Terus di bagian sisi lainnya ini ada klaim produk yang pastinya akan aku bahas aja setelah nanti aku mengaplikasikan produknya ya. Seperti biasa aku juga akan kasih lihat untuk zoom ingredients-nya kalau kalian penasaran ingredients-nya apa-apa aja. Tapi yang paling penting, kenapa produk Wardah ini selalu digandrungi dan disukai setiap orang? Karena untuk produknya pastinya sudah ada nomor BPOM dan halal juga ya. So, kalian nggak perlu mikir-mikir lagi kalau mau pakai produk ini. Di bagian ujung ini ada nama shade-nya, terus di bagian ujung lainnya ada expired date-nya sampai di tahun 2024. Jadi sekitar 3 tahunan gitu. Oke, sekarang untuk package dalamnya kayak gini, sekilas juga sama dengan yang Wardah Color Fit Lip Paint. Aku akan bandingkan aja ya, ini aku pegang yang lip paint dan juga lip ink-nya. Kalau dari dekatnya sih kayak gini ya, sebenarnya untuk warnanya sama, cuman untuk yang lip paint dia ini agak gloss, sedangkan yang Wardah lip ink itu kayak lebih doff gitu untuk package-nya. Dan kalau misalnya kalian mau, next video aku akan bahas perbedaan dari keduanya, kalian bisa komen-komen di bawah. Karena kalau dibahas di video kali ini kayaknya nanti durasinya akan terlalu panjang. Ingat shade warnanya banyak ya. Terus di sini pastinya selain ada nama produknya, di bagian bawah ada nama shade. Udah gitu netonya 4 gram. Dengan harganya kemarin aku beli di salah satu all shop itu harga aslinya 59.000, tapi kemarin aku beli ada diskon jadi 46.315. Oh iya, BTW waktu aku beli produk ini tuh sebenarnya di official store belum ada. Jadi aku nyari-nyari all shop di Shopee gitu. Dan akhirnya nemu untuk all shopnya. Nanti kalau misalnya kalian juga udah gak sabar beli produk ini, untuk detail aku beli di mana, harga terupdate-nya berapa, nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Seperti biasa ya, kalian bisa langsung cek-cek. Dan sekarang aku akan kasih lihat untuk aplikatornya, yang sebenarnya masih sama dengan lip cream-lip cream pada umumnya. Di bagian ujung ada sisi miringnya dan cukup lancip ya, jadi ini bisa ngebantu waktu kita nanti mengaplikasikan di bibir. Dan untuk wanginya, itu sebenarnya wanginya tuh kayak wangi-wangi manis gitu. Gak ngeganggu sih menurut aku karena gak terlalu strong sih. Sekarang aku langsung akan swatch aja satu persatu, pasti kalian juga udah penasaran kan warna-warnanya kayak gimana. Mulai dari shade yang 01, namanya adalah Energy Shot, yang menurut aku waktu di swipe di tangan ini warnanya cantik banget. Langsung dibuka dengan warna-warna nude kecoklatan kayak gini. Bisa dibilang sih ini warnanya mirip-mirip kayak Wardah Velvet yang apa, Ombre Charmer kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau memang mirip akan langsung aku bandingkan aja ya. Yang pasti secara teksturnya dia ini bisa dibilang krim tapi agak liquid gitu loh. Dan terkesan basah kelihatan di situ. Seperti biasa untuk produknya Wardah tidak pernah mengecewakan dari segi pigmentasi. Satu kali swipe di bibir aku yang bawah, itu coveragenya langsung nutup banget, bahkan di warna yang pucat kayak gini ya. Terus waktu aku aplikasikan di atas bibir aku juga, aku nggak perlu celup lagi ke tempatnya, itu masih cukup banget. Satu kali celup dia bisa menutup seluruh permukaan bibir. Untuk finishnya sendiri di bibir aku ini terkesan kayak bibir-bibir yang sehat, lembab gitu ya. Walaupun ini lebih cenderung ke gloss, tapi bukan seperti lip gloss, karena masih ada tekstur creaminya sih di bibir. Memang sepertinya pas dengan namanya yang menyebutkan fresh matte, karena dia memang kayak matte tapi lebih fresh dan lembab gitu sih rasanya di bibirku. Untuk warna nude kecoklatan kayak gini sih, mungkin di sebagian orang akan ngerasa pucat. Tapi jujur kalau aku sendiri, aku tuh suka warna-warna kayak gini yang pucat pasti. Karena rasanya tuh natural dan masuk aja gitu di skin tone-ku. Cuman ini memang selera ya.
Dan pastinya untuk warna yang seperti ini akan bagus juga untuk base ombre. Nanti di akhir aku akan kasih lihat ya pilihan ombrenya. Masuk ke shade selanjutnya, ini adalah 02 Smart Cookie. Yang waktu di swipe di tangan, udah lah gak usah dipertanyakan, ini warnanya cantik banget, kayak nude pink kecoklatan gitu. Pastinya ini bakal jadi warna favorit aku dan favorit semua orang, karena sepertinya sih warna-warna nude pink kecoklatan kayak gini akan masih cocok ya di semua skin tone. Mengingatkan aku sama Wardah Oso Nude yang nomor 11 gak sih? Dan waktu dipakai di bibirku, coveragenya juga masih bagus, bisa mengcover. Udah gitu rasanya waktu aku katupkan bibir, itu memang kerasa yang ringan banget gitu loh. Kayak karena memang tadi kan teksturnya agak liquid, menurut aku di bibir tuh nggak kerasa berat kayak kita nggak pakai apa-apa gitu. Jadi rasanya nyaman banget sih di bibir. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibirku, cantik banget. Coba kalau dari kalian ada yang suka warna kayak gini juga, komen-komen di bawah. Oh ya, btw karena memang ini teksturnya masih yang lembab, basah kayak gini, pastinya kalau aku katupkan di tangan itu dia akan transfer. Jadi ini bukan jenis lip product yang transfer proof ya. Cuman menurut aku wajar karena memang teksturnya kayak gini. Shade selanjutnya 03 High Rise. Yang menurut aku ini warnanya lebih kayak warna-warna pink peach. Walaupun kalau dilihat sih lebih dominan ke pinknya ya. Dan gak usah dipertanyakan lagi untuk warna yang 03 ini juga pasti akan jadi favorit semua orang. Karena super duper cantik menurut aku. Pigmentasinya oke, warnanya juga masih natural. Dan sepertinya sih menurut aku warna kayak gini bakal cocok di tipe kulit orang Indonesia ya. Karena kelihatannya bener-bener fresh waktu dipakai. Kayak misalnya kalian pengen no makeup-makeup, di bibirnya pakai warna ini pasti udah cakep banget. Oh ya, setelah beberapa kali swipe dan aku rasakan, sepertinya sih ini finishnya mirip makeover yang Power Stay Vivid Waterlight Lip Stain yang kayak gini. Jadi menurut aku mirip banget, rasanya beneran nyaman dan ringan di bibir. Aku sih berharapnya nanti dia juga nge-stain ya kayak si makeover ini. Dan kayak gini waktu dipakai di bibirku, cantik banget kan warnanya. Ayo, siapa yang udah siap-siap check out warna ini? Komen-komen di bawah. Oh ya, sekarang aku akan coba tap ke tisu ya untuk bibirnya. Biasanya sih ini bisa meminimalisir transfer. Cuman setelah aku katupkan di tangan, ternyata dia masih transfer. Walaupun sih kondisi di bibirku setelah di tap kayak lebih matte, tapi matte-nya masih fresh ya. Lanjut, sekarang 04 namanya Speedster. Pas aku lihat untuk package-nya ini kayak warna-warna bergendi gitu ya, tapi ternyata waktu di swipe di tangan aku beda banget. Kayak lebih warna-warna pink magenta gitu. Dan kayaknya sih makin kesini nih warnanya udah kayak agak-agak gonjreng gitu ya. Pas dipakai di bibir dengan warna yang cetar kayak gini, pigmentasinya masih oke dan rasanya masih nyaman. Sebenarnya sih ini bagus kalau misalnya kalian pengen tampil beda atau ngebuat muka tuh beneran fresh menggunakan warna-warna yang terang. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Karena menurut aku juga cocok di semua skin tone. Tergantung kalian pede enggak ya pakai warna yang seperti ini. Kalau buat aku sih ini memang udah lumayan cetar. Jadi kalau misalnya aku yang tim natural sih kurang suka. Cuman aku penasaran nih, ada gak sih dari kalian yang suka warna kayak gini? Komen-komen di bawah. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Sekarang aku akan coba hapus ya, ini menggunakan Nivea Micellar Water. Sebenarnya sih dia kayak langsung hilang gitu. Cuman ternyata memang ada stainnya di bibir aku nih. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Warna bibir aku agak pinkish-pinkish gitu. Kayaknya nanti dia akan nge-stain nih kalau dibuat makan. So nanti kita lihat aja ya di tes ketahanannya kayak gimana. Dan masih lanjut ya, ini perjalanan masih panjang. Sekarang masuk ke shade 05 yaitu namanya Soul Mover. Yang ini tuh warnanya lebih ke yang bold lagi, kayak coklat keunguan gitu. Cakep sih sebenarnya warna kayak gini kalau misalnya kalian suka makeup yang bold. Di sini sih untuk pigmentasinya nggak usah diragukan ya, warna yang pucat aja nutup, apalagi warna yang kayak gini. Udah pasti dia bisa mengcover seluruh permukaan bibirku. Cuman memang warna coklat yang ini menurut aku dia masih oke di skin tone aku. Karena biasanya aku cocok-cocokan sama warna coklat, kalau dia tuh terlalu gelap biasanya malah ngebuat muka kelihatan kotor gitu loh. Ternyata untuk yang nomor 05 ini sih aku rasa dia aku masih masuk. Walaupun warna kayak gini bukan warna aku banget ya. Pastinya warna yang bold seperti ini bisa dipakai kayak untuk ke acara-acara formal yang malam hari gitu. Atau misalnya buat perpaduan ombre kayaknya juga cakep ya. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Selanjutnya ini 06 Hype Up. Dan waktu di swatch di tangan sih ini kayak warna orange yang agak gelap. Bisa dibilang sih ini kayak orange bata gitu gak sih? Cuman kalau dibilang bold dia gak terlalu gelap, tapi dibilang natural juga enggak. Biasanya sih warna seperti ini akan cocok ya untuk di semua skin tone. Oh ya, btw untuk aplikatornya ini juga nyaman ya. Dia bisa berfungsi dengan baik, membantu membingkai bibir karena memang ujungnya cukup lancip. Bahkan di pinggiran bibir sini juga oke ya.
Hasilnya masih sama dengan yang lainnya, super lembab dan kelihatan bibir yang sehat. Pastinya untuk produk barunya Wardah yang Fresh Matte ini sih menurut aku akan cocok di tipe bibir kalian yang kering, karena ini beneran kayak ngelembapin gitu loh. Dan buat kalian pecinta warna orange tapi yang agak bold, pastinya akan suka ya dengan warna-warna kayak gini. Oke, masih ke warna bold selanjutnya, 07 Basi B. Ya, waktu di swatch di tangan tuh kelihatan warnanya coklat kemerahan yang cukup bold ya. Kayaknya makin kesini warnanya udah tambah horror nih. Buat kalian yang pecinta makeup-makeup gotik, mungkin akan suka dengan warna kayak gini. Tapi jujur ya, buat aku biasanya kalau aku pakai warna yang terlalu gelap itu kayak muka tuh kelihatan lebih judes atau kelihatan lebih tua gitu loh. Gak tahu, mungkin kalian ada pengalaman yang sama juga kan, bisa komen-komen di bawah. Tuh aku kasih lihat ya, kalau misalnya aku nggak senyum itu beneran kayak yang judes banget sih menurut aku. So itulah kenapa aku lebih suka warna-warna kalem dan natural. Oke, sebelum lanjut ke warna yang terakhir ini, aku akan kasih lihat bibir aku tambah kelihatan pinkish gitu ya. Kayaknya karena tadi aku hapus pakai, jadi dia tambah nge-stand. Dan akhirnya ini yang terakhir, 08 Go Getter, yang menurut aku sih ini warnanya paling gelap dari yang lainnya. Di package-nya sih kayak warna merah marun gitu, tapi waktu aku swipe ternyata warnanya lebih kayak bergendi yang ala-ala vampire gitu ya. Sebenarnya jujur kalau misalnya aku disuruh milih satu warna bold, warna kayak gini yang aku pilih, karena menurut aku ini cakep, tapi bukan dipakai full lip ya pastinya. Kalau dipakai full lips hasilnya kayak gini. Kayaknya warna-warna kayak gini juga cocok ya buat ala-ala makeup vintage gitu. Cuman kalau aku sendiri lebih suka aku pakai ombre. Jadi kalau misalnya dia tuh dikasih di bagian tengah terus diratain gitu, itu pasti cantik banget. Karena kan ada hint keunguannya. Biasanya kalau aku milih lip tint tuh warnanya yang kayak gini juga. Aku akan coba aja ya sekarang dan kasih lihat hasilnya seperti ini. Yang beneran super cantik banget warnanya. Jadi pastinya masih natural dan perpaduan warnanya itu masih nyambung dengan warna asli bibir aku. Seluruh warnanya dan juga pilihan ombre. Mungkin untuk ombrenya kalian bisa modifikasi sendiri ya, pakai yang warna coklat tadi juga aku rasa bagus. Dan kira-kira dari semua warnanya ini, kalian udah ada warna yang difavoritkan belum? Dan kalian udah tertarik mau beli warna apa sih? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri dari seluruh warnanya, pastinya warna-warna natural ya yang aku suka. Tadi yang 01, 02 sampai ke 03. Tapi untuk pilihan ombrenya, dua tadi yang aku suka, dia dipadukan dengan yang 07 dan 08, itu cantik banget. Salah satunya yang lagi aku pakai di bibirku ini. Dan akhirnya sekarang aku mau ke part yang pasti kalian udah tunggu-tunggu, yaitu tes ketahanan. Sebenarnya sih untuk tipe yang seperti ini, tadi dia udah transfer di tangan. Pastinya kalau kita minum, dia juga akan transfer nih banyak banget, karena di situ aku pakai warna yang agak gelap ya. Jadi nempelnya kelihatan banyak. Sebelum makan, aku akan tap dulu ke tisu bibir aku biar mengurangi transfernya. Karena sebenarnya aku kurang suka kalau misalnya lipstiknya tuh nempel-nempel di makanan. Nanti aku akan kasih lihat ya hasilnya setelah makan seperti apa. Ketahanannya aku akan kasih lihat nanti ya hasilnya kayak gimana. Yang pasti sekarang aku akan kasih kesimpulannya dengan melihat beberapa klaim produk tadi yang tertera di sini. Dia menyebutkan yang pertama weightless bare lip sensation, yang artinya dia ini kerasa ringan kayak kita nggak pakai apa-apa gitu. Itu benar menurut aku, tadi aku udah sempat sebutkan ya, walaupun dia teksturnya agak krim tapi cair gitu. Jadi waktu dipakai di bibir itu rasanya ringan banget. Udah gitu pigmentasinya nggak usah dipertanyakan, tadi warna pucet sampai warna gelap semuanya nutup mengcover pinggiran bibirku. Yap, pokoknya oke untuk pigmentnya. Terus yang kedua, fresh matte finish, dimana ini tuh hasilnya kayak matte tapi fresh gitu loh. Menurut aku juga iya, kalau bisa dibilang sih ini memberikan efek bibir yang sehat.
Tapi tidak seperti kalau kita pakai lip gloss. Kalau pakai lip gloss biasanya kesannya agak berat di bibir. Cuman ya ini tuh ringan banget. So menurut aku ini akan cocok buat kalian yang tipe bibirnya kering atau misalnya garis-garisnya banyak kayak aku. Ini biasanya kalau pakai yang modelan kayak gini tuh bibirnya tuh kelihatan lebih sehat dan juga smooth. Klaim yang ketiga, infused with sunflower and jojoba oil. Jadi di sini mereka mengandung jojoba oil yang ternyata memang itulah kenapa untuk lippingnya ini kerasa benar-benar lembab di bibir, kayak waktu di swipe pun dia udah kelihatan lembab dan didiamkan dalam waktu lama tetap lembab karena memang kandungannya kayak gitu. So harusnya ini kalau dipakai seharian juga nggak akan membuat bibir kering ya. Coba nanti aku tes pakai sampai malam kayak gimana hasilnya di bibirku. Dan sekarang masuk ke tes ketahanannya. Hasilnya setelah makan kayak gini di bibir aku, memang untuk lippingnya sebenarnya dia udah cukup banyak hilang ya, bahkan cuman bersisa dikit banget di pinggiran-pinggirannya. Cuman masih ada nilai plusnya, di situ sih kelihatan ada stain warna di bibirku. Jadi kalau kalian lihat agak ngeping-ngeping keunguan gitu ya. Karena memang tadi shade warna yang aku pakai terakhir itu yang agak keunguan, shade 08. Jadi hintnya kayak gini. So buat aku sendiri kalau misalnya kita udah habis makan berminyak dan masih ada stain warnanya di bibir, ini tuh kayak okay, masih bagus. Karena nggak kelihatan warna asli bibir kita yang bener-bener bare lips gitu. So aku merekomendasikan untuk Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink ini buat kalian yang nyari lip product dengan tekstur ringan tapi dia ngelembapin bibir, pigmentasinya okay dan cukup tahan lama ya. Walaupun ada minusnya di sini kalau buat aku yang pecinta lip cream tahan lama. Yang pertama, dia ini gampang banget transfer. Jadi untuk meminimalisir itu sih kalau aku udah pasti di tap dulu ke tisu, barulah nanti buat makan ataupun pakai masker ya, biar meminimalisir transfernya. Terus yang kedua, hati-hati juga waktu mengaplikasikan di bagian dalam bibir. Tadi aku sempet kayak karena memang teksturnya cair, lembab, dia tuh agak nempel-nempel di gigi gitu loh. So, pastiin tunggu sampai agak ngeset baru sering katupin bibir. Dan kabar gembiranya, memang produknya Wardah ini hampir mirip dengan makeover yang Waterlite Lip Stain karena bener dia tadi ada stain warnanya di bibir. So, kalau kalian merasa ini masih agak lumayan mahal, kalian bisa beli yang ini ya. Yap, sharingnya selesai sudah untuk videonya, walaupun mungkin durasinya cukup panjang, semoga bisa bermanfaat ya. Memberikan referensi juga kalau kalian lagi cari swatches dari produknya Wardah yang terbaru ini. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!